waktu tahun lepas 2019, 4 Mei hingga 7 Mei. Alhamdulillah adalah pengalaman yang sangat tak boleh dilupakan lah. Kali pertama kami menjejakkan kaki ke bumi Aceh. Jadi pengalaman yang sangat berharga sebab kita pergi itu di penghujung Syakban. Kemudian kita menyambut awal Ramadan. Kita menziarahi Aceh ni, satu tempat yang kita semua, seluruh dunia maklum tentang peristiwa tsunami. Sampai itu kita terus dibawa ke satu perkuburan makam massal dipanggil. Perkuburan yang beramai-ramai. Lebih rasa 10,000 lah jenazah ataupun mayat-mayat daripada masa-masa tsunami. Dibawa oleh ada 2-3 orang urus dia di sana yang memberikan penerangan, yang menceritakan balik pengalaman mereka sendiri melalui saat-saat genting, saat-saat tsunami itu berlaku dan macam mana mereka terselamat, macam mana kehilangan keluarga, ahli keluarga mereka sendiri. Daripada yang pertama ni pun saya rasa dah menyentuh, dah mengingatkan kita tentang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala di saat yang berlaku sekarang ni, pandemik COVID-19 ni pun ujian-ujian yang Allah timpakan kepada kita seluruh dunia sebagai ingatan kepada kita untuk kita ingat dekat balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih kepada Izzul Korban yang berkongsi pengalaman tu tahun lepas. Pengalaman di Vietnam bukanlah tempat seperti di Aceh yang ada peristiwa yang tertentu. Tapi orang-orang yang pergi ke Vietnam ni juga sama untuk melihat bagaimana keadaan orang Islam di sana. Yang mana kita dengar mereka ada yang kadang-kadang disifatkan nak makan daging tu setahun sekali. Jadi apabila kita datang bersama Izzy Korban, bawa sembelihan kita yang itu kita korbankan untuk masyarakat sana dapat makan kan. Jadi kita rasa sangat seronok ketika begitu bersama Isyam Intim. Kami seronok dapat bersama dengan orang-orang kampung. Kita dapat menziarah kepada sekolah yang sekolahnya tak macam sekolah kita. Sekolahnya satu kelas memuatkan semua lapisan umur. Maksudnya mereka belajar satu pelajaran yang umum untuk semua orang. Maksudnya dari segi di kampung-kampung itu sistem pelajaran tu masih jauh ketinggalan dengan kita lah. Tapi mereka semangat untuk belajar walaupun prasarananya tak baik seperti kita. Apabila kita buat macam games, macam menghiburkan adik-adik yang kecil-kecil ni di masjid, mereka sangat seronok dapat mewarna, kita bernasyid, berkasidah sama-sama. Dan ibu bapa yang datang dapat menerima sumbangan daripada Izzy Korban pun seronok, masing-masing bawa balik beras. Itu adalah sebenarnya satu perkara yang semua orang kena ambil peluang semasa hidup masih diberi Allah, untuk kita datang ziarah ke satu tempat yang lebih susah bagi kita. Kita dapat menyampaikan sesuatu, memberikan mereka kegembiraan. Bila kita tengok orang yang seronok dapat sekampit berasan, bawa balik ke rumah untuk juadah besoknya hari raya. Masa kami sama-sama juga dengan orang tempatan menyembelih kambing dan juga lembu, sangat seronok. Orang kampung keliling lihat, menonton dan beratur untuk pengagihan. Jadi itulah satu situasi yang sebenarnya kita perlu didik bahkan kepada anak-anak kecil supaya mereka lah tahu nilai Hari Raya Aidiladha itu adalah pengorbanan. Apa yang kita ada untuk kita kongsikan dengan orang yang mungkin kurang. Jadi itu pengalaman saya di Vietnam yang takkan dapat saya lupakan, insyaAllah.